Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ubaid Aulia. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan trik YouTube. Untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah cara melihat video YouTube yang trending di luar negeri. Oke, sebelum tutorial kita mulai, teman-teman saya mohon untuk terlebih dahulu bisa mengklik tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya. Agar apabila ada video terbaru dari kami, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi di sini kita akan melihat video YouTube yang trending atau topik YouTube yang trending. Oke, untuk melihat video YouTube yang trending, teman-teman bisa terlebih dahulu kita mengklik eksplorasi. Nah, di sini sudah ada video-video yang trending di Indonesia. Nah, di Indonesia, video yang trending di Indonesia adalah ini, beberapa videonya. Nah, kemudian kita akan melihat video yang trending di luar negeri. Caranya teman-teman, silakan teman-teman pilih icon yang ada di atas sini. Kemudian kita pilih ke setelan. Selanjutnya kita pilih umum. Kemudian di sini kita tinggal pilih saja lokasi. Nah, kita tinggal pilih lokasi mana yang kita inginkan. Contoh lokasi Inggris. Kemudian kita kembali dan kita tinggal melihat, tinggal eksplorasi. Nah, di sini adalah video yang lagi trending, topik yang trending di Inggris adalah videonya ini, video trendingnya. Nah, video trendingnya ini adalah yang game-game ini, kemudian ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat video yang sedang trending di negara lain atau di luar negeri. Ini adalah video yang trending YouTube di Inggris. Nah, video trending di Inggris. Kemudian kita akan melihat video trending di negara lain. Contoh, kita akan melihat video yang trending di Korea. Kita pilih seperti yang tadi. Kita pilih Korea Selatan. Kita kembali. Kita lihat. Nah, video trending di Korea Selatan adalah yang ini. Ini video yang trendingnya. Jadi teman-teman bisa melihat video-video yang trending di YouTube dari negara lain atau dari luar negeri. Kita bisa melihat video yang trending di negara lain atau di negara di luar negeri. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial pada kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.